Sekarang kita sudah tiba di Kota Palembang. Teman-teman, sekarang kita udah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Cincunya ya? Dengan bank siapa? Edi. Aman ya? Aman. Dengan bank siapa? Dengan bank siapa? Erul. Gimana? Aman. Mesinnya masih off. Halo, ketemu lagi di part 3 setelah agak lama ya nggak upload karena saya masih dalam rangka tur Sumatera. Jadi ini lagi cari-cari waktu luangnya nih. Oke, setelah kita nyebrang, sekarang kita sudah masuk ke tanah Andalas nih, Provinsi Lampung, dan disambut dengan hujan deras. Seger banget. Dan setelah beberapa waktu menahan lapar, akhirnya bus kami sampai juga di rumah makan di Pucuk Daun. Setelah makan telah beres, lalu kita lanjut lagi perjalanannya dan sekarang sudah sampai di Sumatera Selatan, tepatnya di ibu kotanya nih, di Kota Palembang. Wah, seharian ya berarti kita ya membelah Lampung dan Sumatera Selatan. Oke. Tonton videonya sampai selesai, tetap di saluran ini Sahbudin Erwin pergi jauh naik bis. Selamat menyaksikan. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita sudah tiba di Kota Palembang, tepatnya di pool. Ini apa sih namanya, di loket ALS Kota Palembang. Ini semua penumpang pada turun tuh. Udah pada pegel, pengen lurusin badan, ke toilet, segala macem. Ini di sini. Sebelahnya itu ada perwakilan Rosalia Indah, gede banget tuh. Terus, apa ya? Oh iya, sekarang malam takbir nih, Lebaran Haji. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran haji. Ini dia sekarang jam 18.45. Ada tukang somai. Tadi kata krunya kita akan makan di daerah Lahat, kurang lebih lah daerah Lahat. Nah, makan di sini juga bisa nih, Triarga. Okay, udah dipanggil masuk. Ini tadi pada makan di sini akhirnya nggak tahan, ada lapar termasuk saya. Jadi tenang, udah makan malam sama udah ngecat. Ada di sini nggak ada colokannya di dalam, jadi kita agak repot. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ini dia, udah mulai banyak yang naik karena di sini ada tambahan penumpang lagi. Gokil.
teman-teman, sekarang kita udah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jadi tadi dari Palembang itu udah tepar deh, meremlek terus tidur. Tahu sekarang udah di Lubuk Linggau, perasaan kayaknya udah lama banget. Udah di mana gitu, nggak tahunya masih di Sumatera Selatan, gokil. Sekarang jam 4:45, hampir jam 5 subuh. Dan sekarang lagi istirahat di sini di loketnya Lubuk Linggau. Ini ada 261, nggak tahu itu dari mana. Wow, gokil. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Ini masih panjang banget perjalanan kita. Gokil. Selamat malam.
makan minuman. Ayo istirahat. Cincunya ya? Iya. Dengan bang siapa? Edi. Aman ya? Aman. Bang, kita belum kenalan. Dengan bang siapa? Perhimpunan bang. Aman ya? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari Kota Sarolangun, Provinsi Jambi, Sumatera. Dan ini kita lagi istirahat. Lalu hari ini pagi yang berbahagia ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Jadi selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya lagi di jalan nih. Kita istirahat, makan, terus apa namanya, beres-beres, ngecas, mandi, kalau bisa mandi, mandi. Oke, ini dia. Jadi ngecas-ngecas di sini nih, dikasih nomor, saya ngecas-ngecas tutup, biar nggak hilang. Oke, kita ke toilet dulu deh. Cari toilet, toilet. Ini saya pesen nasi goreng. Teh jangan pedes ya kak, jangan pedes ya. Nah ini teman-teman, ini mobil tambang ya. Kalau nggak tambang, mobil perkebunan sawit. Mobil operasionalnya. Ini daerah Singkut. Singkut Sarolangun. Nah ini ALS Bandung juga nih. Medan Bandung. Nopin berapa ya? Kita lihat. Nopinnya, nopinnya 150. Medan Bandung. Ini aku belum kenalan nih dengan bang siapa? Erul. Gimana? Aman ya? Udah makan, Pak? Udah. Ini busnya sejauh ini masih aman, mesinnya masih oke. Mudah-mudahan nggak trouble ya. Selamat lancar jaya sampai Medan. Nomor platnya BK7708LD. Ini bodinya ditulisnya sih itu Morodadi. Tapi kayaknya ini di beberapa bagian udah mengalami perombakan ya. Saya kurang paham juga sih bodi-bodian. Oke. Kita udah dipanggil, bentar lagi berangkat.
Nah ini nih, tadi makan nasi goreng di sini. 30. Oke. Langsung naik, udah dipanggil. Gimana bang? Ya. Aman?
si Alex yang terperosok. Kita evakuasi dulu, ditarik sama dua truk. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Tadi baru saat ini, kita punya dengan